culik dia, bawa dekat I. Susah sangat ke? I don't care. You hantar budak baru buat macam I suruh. Kalau tak, I takkan bayar sesen pun. Useless! Pakai murah! Daddy! Ah! Dira ingat? Dira ni hebat sangat ke? Daddy sebenarnya tak pergi Korea pun. Daddy ada kat sini. Daddy perhatikan apa yang Dira buat. Diam! Diam! Hei! Diam! Hei! Apa masalah? Aku apa hal? Kenapa ni? Tak tahulah, tiba-tiba je dia muncul. Diam! Kenapa ni? Maafkan saya, Encik. Saya Zaman. Bodyguard Dato' Imran. Bodyguard? Eh, penyangak ni. Saya dah ikut dia dah berapa hari dah. Dia ni orang upahan Cik Adira. Daddy tahu apa yang Dira rancang. Ha? Dira nak hancurkan rumah tangga Syukri dengan Anissa kan? Tak ikhlas pun nak nikah dengan saya. Dia cuma nak kata Daddy je. Tapi saya bukan nak burukkan dia kat Daddy. Cuma saya takkan kompromi dengan niat jahat dia. Dan saya takkan biarkan dia musnahkan hidup saya dengan Nisa. Daddy kesal dengan sikap tamak Dira. Dengan sikap selfish Dira. You are just too much. Daddy tak tahu apa yang Dira rasa selama ni. Daddy kenapa tak nak percaya kat Dira? Sebab you proves nothing to me. And you, you deserve nothing. Dia ampunkan Dira, kesal kat Dira, please. Mulai dari sekarang, no more credit card, tak ada lagi duit. Semua jadi tarik balik. Pandai-pandailah Dira hidup sendiri. Okey? Dira, jangan buat Dira macam ni. Dira, tolong kesihkan Dira. Dira tak ada siapa-siapa, Dira. Jadi tak mau jumpa Dira lagi selagi Dira tak boleh maafkan Dira. Dira, no! Dira, jangan tinggal Dira, Dira! No! Dari dulu pun hati dia cuma milik you seorang. And seriously, dia tak pernah pun cinta I. Tak apa. Saya akan buat dia terima awak. Tak payah. I dah minta Syukri ceraikan I. Sebab tu I datang jumpa you. Anissa, I tak berhak ganggu hidup you. Sebab korang dua memang ditakdirkan hidup sama. Dan I yang patut cari hidup I sendiri.